Thank you.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa lagi di Kebaktian Doa ICLE. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2023. Masih dalam suasana Natal, perkenankanlah saya menyampaikan Selamat Natal. Bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selama setahun ini. Masing-masing kita dapat menghitung berkat Tuhan yang berlimpah. Mari Bapak Ibu saya ajak merenung sejenak akan kebaikan Tuhan sambil tenangkan diri dan siapkan hati. Amin. Mari Bapak Ibu saya ajak bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita akan naikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Lahir di hatiku. Tuhan datang dengan kasih-Nya yang ajaib. Biarlah pujian ini merupakan ungkapan sukacita Natal yang ada di hati kita masing-masing. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau, Yesus.
Yesus, Kau Juru Selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terangmu beri harapan. Di tengah gelap dunia, terangmu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah kau Yesus. Kau Juru Selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah kau Yesus. Kau Juru Selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah kau Yesus. Kau Juru Selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah kau Yesus. Kau Juru Selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mengubah hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Allah yang maha kasih, yang mengirim anaknya datang ke dunia untuk mencari orang berdosa, yang mau merespon atas anugerah keselamatan lewat karya Tuhan mati di kayu salib, sehingga kami yang percaya Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hak waris kerajaan sorga. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara, bagi korban bencana alam atau perang dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, juga bagi yang kecewa dan hilang pengharapan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami hati seperti tanah yang subur dan hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu, akan isi hati Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan mensharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, kita bersyukur malam hari ini merupakan hari Rabu yang terakhir di dalam tahun 2023 dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berdoa dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan kita malam hari ini yaitu siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Nats Alkitab yang akan kita baca terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Nah, Bapak Ibu sekalian, nats yang kita baca tadi sebenarnya tercatat juga di dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Jikalau kita membaca Injil Markus dan Injil Lukas, maka kita tahu akan latar belakang dari peristiwa yang baru saja kita baca tadi. Dikatakan sebelum hal ini terjadi, Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid berada di daerah Danau Galilea. Di situ Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus itu akan diserahkan. Kemudian Tuhan Yesus itu akan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Mendengar hal itu, murid-murid tentu saja sedih. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga tahu ketika Tuhan Yesus bangkit nanti, Tuhan Yesus akan menjadi raja. Kemudian mereka berpikir, jikalau Tuhan Yesus menjadi raja memerintah, maka mereka sebagai murid-murid Tuhan yang selama ini sudah mengikut Tuhan, pasti mereka akan mendapatkan posisi yang tinggi, posisi yang penting di dalam kerajaan itu. Itulah sebabnya mereka mulai berpikir siapa kira-kira yang menjadi terbesar di dalam kerajaan surga nanti. Jadi setelah itu, di dalam perjalanan mereka dari Galilea ke Kapernaum, di sepanjang jalan mereka itu berdebat, berdiskusi ya, mengenai siapa yang terbesar. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab mereka sampai bertengkar tentang siapa yang terbesar. Karena masing-masing mereka tentu merasa bahwa mereka sendiri adalah yang selayaknya menjadi terbesar di dalam kerajaan surga nanti. Karena mereka tidak mendapatkan jawaban yang pasti, maka akhirnya ketika mereka sampai di Kapernaum, mereka itu bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Mereka ingin mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan Yesus yang nanti akan menjadi raja. Lalu Tuhan Yesus sebelum menjawab pertanyaan mereka, Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, yaitu di tengah murid-murid. Jadi murid-murid itu bisa melihat anak kecil ini. Nah, lalu Tuhan Yesus mulai menjawab mereka. Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, kalau mereka tidak bertobat, menjadi seperti anak kecil yang mereka lihat pada waktu itu, ya, kamu yaitu murid-murid tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini,
dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Perhatikan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi sebenarnya di dalam perkataan Tuhan Yesus, jawaban Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus menyinggung dua hal. Yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus bertobat. Kita harus bertobat menjadi seperti anak kecil. Ya. Lalu hal yang kedua yang Tuhan Yesus jawab, kalau mau menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, harus merendahkan diri seperti anak kecil. Jadi Tuhan Yesus menjawabnya dua hal. Sebelum Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka siapa yang terbesar, tapi Tuhan Yesus menjawab dulu sebelumnya, yaitu kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga harus bertobat seperti anak kecil. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus katakan kalau mau menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga harus merendahkan diri seperti anak kecil. Jadi ada dua hal yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid. Lalu dua hal itu ya juga menyinggung dua cara yang Tuhan Yesus tekankan. Yang pertama, kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga harus bertobat. Kata bertobat di dalam terjemahan bahasa Inggris NIV Bible, di situ dikatakan berubah. Jadi memang kita sudah dewasa, bahkan kita mungkin sudah lanjut usia. Tetapi kita harus memiliki sikap seperti anak kecil. Kita harus berubah, ya, harus berubah seperti anak kecil, ya. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas, ya. Jadi ada dua cara. Yang cara pertama yaitu kita harus bertobat, kita harus berubah menjadi seperti, bukan menjadi anak kecil ya, tetapi menjadi seperti anak kecil. Yang kedua, ya, caranya yaitu kita harus merendahkan diri kalau kita mau menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Harus merendahkan diri seperti anak kecil. Jadi menarik sekali, Tuhan membahas dua hal, dan Tuhan juga mengucapkan atau menyampaikan ada dua cara. Dan kemudian kalau kita perhatikan, intinya sama, yaitu Tuhan ingin murid-murid belajar ya untuk menjadi seperti anak kecil yang merendahkan diri. Ya. Apa maksudnya anak kecil yang merendahkan diri? Sebab anak kecil ini yang Tuhan Yesus panggil di tengah-tengah mereka itu memberikan teladan kepada murid-murid pada waktu itu. Yang pertama, anak kecil ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus memanggil anak kecil ini, anak ini rela datang. Kalau dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu baik, dia tidak yakin bahwa Tuhan Yesus itu baik, tentu dia ragu dan dia tidak mau datang kepada Tuhan, bukan? Tapi anak kecil yang dipanggil, lalu dia datang kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Lalu teladan yang kedua, yang murid-murid saksikan di dalam diri anak kecil ini, yaitu taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia, entah ketika itu anak itu sedang duduk, sedang berlari, atau sedang bermain, tapi ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan Yesus memanggil dia, dia itu taat kepada Tuhan. Nah, itu teladan yang baik yang Tuhan ingin dimiliki oleh murid-murid. Percaya bahwa Tuhan itu baik dan juga mau taat kepada Tuhan, taat kepada panggilannya. Kita mau taat pada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan yang ketiga, setelah anak itu datang kepada Tuhan, dia tidak berontak, ya, dia tidak gelisah, tapi dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menjadi tenang bersama dengan Tuhan. Nah, itulah teladan seorang anak kecil
yang disaksikan oleh murid-murid pada waktu itu. Jadi, Tuhan ingin mengajarkan kepada murid-murid tentang teladan yang dimiliki oleh anak kecil itu, yaitu percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Jadi intinya merendahkan diri merupakan sikap hati seorang anggota kerajaan Allah. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-murid mengenai merendahkan diri. Dan itu harus dimiliki oleh setiap anggota kerajaan Allah. Banyak orang takut untuk merendahkan diri. Ya. Tuhan itu katakan jangan takut untuk direndahkan jika kita merendahkan diri. Kita takut merendahkan diri karena kita pikir nanti orang pikir kita tidak mampu, kita bodoh, kita tidak bisa apa-apa. Ya, mungkin kita dihina, kita dilecehkan kalau kita merendahkan diri. Tetapi Tuhan katakan jangan takut untuk direndahkan jika kita merendahkan diri. Sebab jika kita merendahkan diri, dikatakan, dan kita disambut, kita akan disambut ya seperti Tuhan Yesus disambut. Bagian Alkitab yang kita baca tadi, bagian terakhir, Tuhan Yesus katakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi kalau kita menjadi seperti anak kecil, kita merendahkan diri seperti anak kecil, maka kita akan disambut seperti Tuhan Yesus disambut. Jadi kita tidak usah takut untuk merendahkan diri. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan kita untuk merendahkan diri. Tuhan Yesus sendiri juga memberikan teladan bagaimana dia merendahkan diri. Filipi pasal 2 ayat 6. Dikatakan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang ada di surga, tetapi dia rela untuk merendahkan diri dengan cara mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Lalu dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, sekali lagi, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sehingga dikatakan, dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus ditinggikan karena dia rela merendahkan dirinya. Allah menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi saudara, sekali lagi, merendahkan diri merupakan sikap hati seorang anggota kerajaan Allah yang harus kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Karena dengan merendahkan diri, ya kita mau percaya, kita mau taat, dan kita berserah, dan kita menjadi anggota kerajaan Allah. Kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan dengan merendahkan diri juga Tuhan akan meninggikan kita. Ya. Nah, lebih daripada itu, 1 Petrus pasal 5 ayat 5b katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani atau memberikan anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Jikalau kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya yang merendahkan diri, maka Tuhan akan memberikan anugerahnya, memberikan berkatnya kepada kita yang mau
merendahkan diri di hadapannya. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ketika kita merendahkan diri, mungkin ada respon orang yang negatif terhadap kita, tapi tidak apa-apa, dikatakan. Yang akan meninggikan kita bukan manusia, tetapi Tuhan. Tuhan yang akan meninggikan kita pada waktunya. Pada waktunya Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya, akhirnya Allah meninggikan dia. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Dan yang ketiga, kalau kita merendahkan diri, Tuhan akan mendengar doa kita. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tahu kita manusia yang gak sempurna, kita jatuh dalam dosa dan kita berdoa mohon pengampunan. Dikatakan Tuhan mendengar dari surga. Tuhan akan mengampuni dosa kita. Bahkan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan seperti tadi yang pertama, Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, berkat-Nya kepada kita. Dan Dia akan meninggikan kita juga. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar untuk selalu merendahkan diri kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Biarlah merendahkan diri menjadi tekad kita di dalam tahun yang baru, tahun yang akan kita masuki bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami satu karakter yang indah, yaitu menjadi seorang yang rendah hati. Tuhan, itu tidak mudah, tetapi kami ingin belajar seperti yang sudah kami renungkan bersama malam ini, untuk belajar merendahkan diri kami baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh mengalami akan kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, sesuai dengan janji-janji firman Tuhan ketika kami merendahkan diri kami. Engkau akan memberikan berkat anugerah-Mu. Engkau akan meninggikan kami, dan Engkau akan mendengar doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sebelum berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian. Percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalammu, kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersyukur kita telah sampai pada hari Rabu terakhir di tahun ini. Mari pada saat ini kita mau datang dengan bersyukur atas setiap berkat Tuhan, atas penyertaan dan pelindungannya sepanjang tahun ini. Kita juga mau bersyukur secara atas penyertaan Tuhan di dalam diri kita, dalam keluarga kita juga, yang telah menyertai kita, memberkati dalam kesehatan kita, dalam pekerjaan, dan juga lain-lainnya. Dari kita mau bersyukur, memuji Tuhan. Dan kita juga mau bersyukur saudara atas kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan sepanjang tahun, dari awal tahun 2023 sampai pada akhir tahun ini, kami melihat begitu banyak penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam masa-masa sulit yang kami hadapi di tahun ini. Mungkin di dalam kesehatan kami, mungkin dalam kelemahan tubuh kami, dalam kedukaan kami, kesendirian kami, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan di dalam keluarga, kesulitan mungkin di dalam finansial. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau selalu beserta dengan kami, Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami dan juga keluarga kami. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena sungguh perbuatan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami dan juga setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan sepanjang tahun ini Engkau boleh beserta dengan kami. Dan kami mau memuji-Mu ya Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang tinggi. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami dalam sepanjang tahun ini. Terpuji nama-Mu Tuhan di dalam kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita juga mau mengaku dosa dan juga untuk mau mengambil komitmen. Mungkin saudara pada tahun ini ada banyak hal yang mungkin kita gagal, kita mungkin kita tidak sepenuhnya mengikut Tuhan, kita mungkin menyakiti hati Tuhan, kita mendukakan hati Tuhan, dan juga mungkin sesama kita dalam keluarga kita, dalam lingkungan gereja, mungkin dalam lingkungan dalam pekerjaan kita, komunitas kita, mungkin kita telah menyakiti mereka. Mari pada saat ini juga kita mau mengaku setiap dosa dan kesalahan kita, dan kita mau berkomitmen agar hidup kita terus boleh semakin diperbaharui
agar kita dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran kasih bagi sesama. Mari kita mau berdoa akan dua hal ini. Tuhan, pada saat ini kami mau mengakui ya Tuhan di dalam segala dosa dan kesalahan kami. Selidikilah hati kami Tuhan, jika mungkin di sepanjang tahun ini pun kami tidak sepenuhnya mengikutakan kehendak-Mu. Kami sering gagal, kami sering jatuh ya Tuhan di dalam dosa dan kami tidak sepenuhnya mengikut-Mu. Dan juga ya Tuhan, mungkin di dalam tindakan perkataan kami juga mungkin sering sekali menyakiti sesama kami dan juga mungkin keluarga kami yang terdekat dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mohon pengampunan-Mu, ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memperbaharui kami. Dan kami mau berkomitmen ya Tuhan agar sungguh kami terus boleh semakin diperbaharui. Dan kami boleh mengikut-Mu, kami boleh mengikut kehendak-Mu. Dan firman Tuhan boleh sekali lagi menolong kami untuk dapat berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk sepenuhnya mengikut-Mu. Agar sungguh kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dan boleh menjadi saluran kasih, saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada saat ini kita juga mau berdoa agar Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana untuk tahun yang mendatang di tahun 2024. Mungkin kita ada harus keputusan yang harus kita ambil, tindakan yang harus kita ambil juga di tahun yang baru. Kita doakan agar kita dapat melibatkan Tuhan di dalam segala situasi. Kita juga mau berdoa, saudara, agar kita dapat sepenuhnya bersandar kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Kita mau berdoakan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, agar sungguh kami dapat terus boleh melibatkan-Mu ya Tuhan di dalam setiap keputusan, setiap tindakan yang kami ambil. Mungkin pada tahun ini, kami mungkin terkadang lupa ya Tuhan untuk melibatkan-Mu. Kami rindu ya Tuhan di tahun yang akan mendatang. Kami mau selalu melibatkan-Mu dan juga menjadikan-Mu yang terutama dalam kehidupan kami. Mungkin ada tantangan, ada kesulitan, Tuhan berikanlah kami hikmat bijaksana, Engkau boleh memimpin dan Engkau boleh berjalan di depan, memberikan kami hikmat dan bijaksana di dalam setiap decision yang harus kami buat, mungkin dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, dan juga hal-hal lainnya Tuhan. Kami rindu Tuhan agar sungguh kehidupan kami dapat bersandar sepenuhnya kepada-Mu di dalam segala situasi. Di dalam waktu situasi sulit dan juga bergumul ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk sepenuhnya beriman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, agar kami terus boleh percaya kepada pimpinan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa, saudara, untuk setiap jemaat yang bekerja, saudara, mungkin menjelang tahun baru. Mungkin mereka sibuk, saudara, menjelang tahun baru ini. Kita doakan Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Doakan juga, saudara, bagi jemaat yang sedang sakit pada saat ini, yang mungkin terbaring di rumah. Kita doakan Tuhan boleh menjamah, memberikan kekuatan bagi mereka, dan juga iman yang kuat. Kita juga, saudara, ada berita duka bahwa mama dari Bapak Timi Narso telah dipanggil ke rumah Bapak pada beberapa waktu yang lalu di Semarang. Kita doakan saudara untuk keluarga besar dari Pak Tim dan juga Ibu Desi, sekeluarga agar Tuhan kiranya boleh menghibur dan boleh menguatkan keluarga yang pada saat ini sedang berduka. Kita berdoa akan tiga hal ini. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin di dalam kesibukannya, dalam pekerjaan menjelang tahun baru. Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka, mungkin secara fisik mereka mungkin lelah dan juga letih. Tuhan, Kau boleh memberikan pertolongan bagi mereka agar sungguh Kau boleh menguatkan mereka, jemaat-Mu satu persatu. Dan kami mau serahkan juga ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh yang mungkin terbaring di rumah. Tuhan, Kau boleh menjamah setiap hati mereka, boleh memulihkan tubuh mereka yang sedang sakit. Dan kami terlebih ya Tuhan berdoa untuk iman mereka sehingga mereka sepenuhnya boleh percaya kepada Tuhan dan boleh bersandar kepada-Mu. Kami berdoa juga untuk bagi mereka yang sedang, yang take care juga, yang membantu merawat, agar sungguh Kau juga boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga khusus bagi keluarga dari Pak Tim Minarso dan juga Ibu Desi. Di dalam masa-masa duka seperti ini, Tuhan kiranya Kau boleh menyertai, memberikan kekuatan, agar sungguh mereka boleh mendapatkan penghiburan, dan juga kekuatan hanya berasal daripada-Mu saja. Kami berdoa Tuhan, agar sungguh seluruh keluarga yang ditinggalkan boleh mendapatkan kekuatan daripada-Mu saja. Kami mau serahkan
juga untuk seluruh jemaat kami, hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa saudara untuk pelayanan pada minggu ini. Doakan untuk penginjil Esther yang akan melayani pada di Kebaktian Bahasa Indonesia pada hari minggu ini. Dan juga ada Reverend Andy Pierce yang akan melayani juga dalam Kebaktian Bahasa Inggris. Doakan juga untuk Sunday School dalam pelayanannya, Tuhan terus boleh memberkati anak-anak agar mereka boleh bertumbuh dalam iman. Kita juga mau berdoa saudara untuk Pendeta Yahya yang akan melayani pada tanggal 1 Januari di dalam pelayanan tahun baru ini, agar sungguh boleh jemaat dapat hadir dan juga boleh mendapatkan berkat Tuhan di dalam ibadah tahun baru. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk ibadah pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai dan juga boleh memberkati setiap ibadah yang ada. Dan kami mau serahkan ya Tuhan bagi para hamba Tuhan yang akan melayani pada minggu ini. Khusus kami berdoa bagi penginjil Esther dan juga untuk Reverend Andy Pierce. Hamba-hambamu ya Tuhan, Kau boleh memberkati dalam segala persiapannya, sehingga mereka boleh dalam segala persiapan yang Kau boleh memberkati, dan seluruh jemaatmu yang akan hadir, mereka boleh dikuatkan lewat firmanmu. Kami berdoa juga untuk pelayanan Sunday School dan juga seluruh jemaatmu dari seluruh kebaktian yang ada, agar sungguh diberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kebaktian tahun baru yang akan diadakan pada Januari tanggal 1 yang akan dilayani oleh Pendeta Yahya. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari Senin ini. Dan juga kami rindu ya Tuhan agar seluruh jemaat juga dapat hadir dan mereka dapat memulai hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh ibadah semua yang melayani dan juga semua jemaat yang hadir hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan kami boleh mendapatkan berkat Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mau berdoa bagi Amerika. Kita mau berdoa saudara bagi rakyat Amerika menjelang tahun baru ini, kiranya Tuhan boleh melindungi dari segala mara bahaya. Kita juga mau berdoa saudara untuk keadaan politik, keadaan ekonomi, keamanan, dan juga kesejahteraan Amerika di tahun depan. Kiranya Tuhan boleh memberkati negara ini, berikan hikmat bijaksana bagi para pemimpin dan juga seluruh jajaran pemerintahan. Mungkin setiap program pemerintah yang mau dilaksanakan pada tahun depan boleh menjadi yang terbaik bagi negara Amerika. Kita doakan bagi dua hal ini. Kami musrahkan bagi negara Amerika ke dalam tangan Tuhan menjelang tahun baru. Tuhan, Kau boleh melindungi setiap rakyatmu dimanapun mereka berada, mungkin berlibur, dalam pekerjaan. Engkau boleh melindungi ya Tuhan, memberikan rasa aman dan sejahtera-Mu bagi negara ini. Kami mau berdoa Tuhan terus bagi negara ini, mungkin di tengah pergumulan yang ada dengan kan politik, ekonomi, keamanan, kesejahteraan. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja, karena negara ini adalah milik-Mu dan juga seluruh pemimpin yang telah Kau pilih. Kau telah memilih mereka dan Kau boleh berikan hikmat bijaksana, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, dan dalam setiap keputusan yang mereka yang ambil, Tuhan boleh menjadi yang terbaik bagi negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk rencana-rencana ke depan, khususnya tahun 2024. Tuhan, kami serahkan untuk negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kau boleh memberkati bagi mereka yang memimpin, mereka yang memegang dalam posisi pemerintahan. Kau sendiri yang boleh menyertai dan memberkati negara ini. Kami mau serahkan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa saudara bagi dunia pada saat ini. Kita mau berdoa saudara bagi dunia agar tetap terus terjadi kedamaian, keadilan, dan juga kesejahteraan. Doakan saudara bagi para pemimpin-pemimpin dunia pada saat ini, terus diberikan kebijaksanaan di dalam memimpin. Yang kedua, saudara, kita juga mau berdoa bagi negara-negara yang pada saat ini masih di dalam peperangan. Kita doakan agar Tuhan terus boleh menolong, agar sungguh boleh ada titik terang dan mereka boleh mendapatkan kedamaian. Kita doakan, saudara, bagi orang-orang Kristen, saudara, yang ada di dunia, agar sungguh di tahun yang depan, saudara, tahun baru, saudara, mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan dan banyak orang boleh mengenal Tuhan. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk dunia ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk situasi dunia pada saat ini agar terus boleh terjadi kedamaian, keadilan, dan juga kesejahteraan bagi rakyat. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh pemimpin-pemimpin dunia yang telah Kau pilih agar sungguh Tuhan di dalam kepemimpinan mereka pada saat ini diberikan hikmat bijaksana di dalam mereka memimpin negaranya. Kau boleh memberkati banyak negara-negara yang ada di dunia pada saat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, mau berdoa bagi negara-negara yang masih di dalam peperangan. Tuhan, kami berdoa Tuhan,
di dalam masa-masa yang tidak mudah seperti ini bagi banyak negara. Tuhan, kau boleh menyertai mereka ya Tuhan, dan kami berdoa bagi para pemimpin, kau boleh melembutkan hati mereka sehingga ya Tuhan ada titik terang di antara mereka dan mereka boleh ada berdamai kembali ya Tuhan. Kami mau terus serahkan ya Tuhan bagi banyak negara yang terkena impact dari peperangan-peperangan yang ada. Tuhan, kau boleh menolong campur tangan. Kami tidak lupa mau berdoa bagi orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia, tidak hanya di Amerika, di Indonesia, dan juga beberapa negara lainnya. Tuhan, kau terus boleh memberkati orang-orang Kristen sehingga terus boleh bertumbuh dalam iman. Kami rindu ya Tuhan agar terus banyak orang Kristen boleh banyak mengenal akan Tuhan, dan juga banyak orang boleh percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kau boleh memberkati gereja-gereja yang ada agar sungguh terus berpegang pada firman Tuhan. Berdoa bagi para setiap hamba Tuhan, bagi setiap organisasi-organisasi Kristen yang melayani dunia pada saat ini. Kau boleh memakai Tuhan sehingga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Kami mau serahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bawa dalam Tuhan, kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah pengharapan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami yang teguh. Kami mau sepenuhnya berharap kepada-Mu dan percaya kepada janji-janji-Mu yang pasti. Kami bersyukur karena Engkau beserta dengan kami, dan kami yakin percaya Engkau akan terus berserta dengan kami di tahun yang akan datang, menyertai kami di dalam segala persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan, pergumulan, kesulitan kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian terakhir. Engkaulah perisaiku. Dan biarlah pujian ini dapat membuat kita yakin bahwa Tuhan sebagai perisai kita sehingga membuat kita menang. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan.
Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku tak bergoyang, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik, Bapak Saudara, pada minggu ini Saudara kita akan ada kebaktian seperti biasa jam 10 pagi. Lalu Saudara, pada esok hari yang Saudara kita akan merayakan tahun baru Saudara, jam 10 pagi juga Saudara kita akan ada mengadakan combined service Saudara, dan Pendeta Yaya di sini akan melayani Saudara dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita hadiri tahun baru bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu hari Minggu dan juga hari Senin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.